Addy Knowledge Series. Sigli Banda at Setol Road. Addy is always disciplined in implementing health protocols strictly. We remind the importance of discipline in implementing health protocols at every opportunity. Berkat pemahaman dan disiplin yang tinggi, seluruh insan Addy selalu mematuhi setiap peraturan yang ada di area kerjanya. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian karena telah menghadiri kegiatan kita pada pagi ini. Terlebih lagi saya di sini mengingatkan kembali untuk tetap melaksanakan protokol COVID karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tetap melaksanakan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. To prevent transmission of the virus, all workers both in the office and project site must wear masks. In addition to maintaining health and enthusiasm for work, workers also participate in morning exercise. 5. Safety! Yes! 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 Incident? No! As a real manifestation of respecting the equal rights of people with disabilities and providing equal work opportunities, Addy's has recruited several persons with disabilities. Demas is a physically disabled person and currently works as a OHS administration staff. Tawfiq is an employee with a vision impairment, can still work well as a quantity surveyor engineer. The construction of the Sabancha Toll Road passes through hilly areas and forest areas that may not have been explored by humans before. This area is home for several protected wildlife such as elephants, tigers, monkeys, etc. This is a non-technical challenge that must be solved to protect these animals from sustainability of ecosystem that should be adequately maintained preserving migration routes or foraging routes. Currently, Addy is designing a particular crossing for wild animals so the animals can cross safely. Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan PT Addy Karya dan difasilitasi oleh WCS dan BKSDA Aceh melakukan kegiatan penanganan konflik satwa liar yang ada di Tol Sibancha terkait dengan penanganan satwa yang ada di dua ekosistem. Nah, ekosistem Selawah dan ekosistem Ulumasin, di mana satwa yang ada di dua ekosistem itu dengan dibangunnya Tol Sibancha ini akan membatasi gerak daripada satwa itu sendiri, terutama gajah. PT Addy Karya mengakomodir pembangunan Tol Sibancha yang ramah terhadap satwa liar. Dan di seksi 1 ini paling banyak koridor-koridor yang dibangun oleh Addy Karya sebagai wilayah keluar masuknya satwa liar, terutama gajah, dari ekosistem Selawah ke ekosistem Ulumasin, di mana di sini ada cagar alam yang dijangkau lebih kurang luasnya
15.000 hektar, dan di Selawah itu ada Tahura Pucung Merah Intan yang luasnya 6.000 hektar. On June 11th to 18th, 2020, a commissioning test for the Sigli Banda at Sa Toll Road Section 4 was held. The Sigli Banda at Sa Toll Road will become the new landmark in Atsa Province. Equitable infrastructure development throughout Indonesia will benefit the next generations. They will have easier access to mobility and connectivity. Masyarakat pada umumnya memberi apresiasi yang luar biasa, di mana kehadiran jalan tol ini terpenuhi semua dari sektor ekonomi mikro, para petani. Jadi aktivitas masyarakat tani pada umumnya dengan kehadiran tol ini memberi suatu nilai-nilai khusus terhadap Aceh itu dan sangat mendukung. Ketika kita memberi penyuluhan sosialisasi di menasa-menasa, di kampung, dengan melaksanakan ritual-ritual tertentu, upacara-upacara Islam, jadi mereka sangat sangat akrab. Jadi ini yang saya alami sendiri selama tol di Aceh. Jalan tol ini memompa semangat kembali rasanya sebelum tsunami. Artinya Aceh ini tidak ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain. Nama saya Bapak Mantan Kisi Juru Kampuncat, namanya Bapak Usai ini. Dengan adanya membukakan jalan tol Sibanseh, kami merupakan transaksi sudah cepat dan sudah membuka lapangan kerja untuk masyarakat kami. Adanya peran tokoh masyarakat memang hal yang tidak bisa dipungkiri menjadi bagian dari kelancaran dari pelaksanaan proyek tol ini. Tokoh masyarakat hal ini berperan dalam melakukan sosialisasi, memberikan pembinaan, di mana mereka ini adalah satu lembaga di luar dari lembaga resmi, namun efektivitas dalam menjangkau pemahaman masyarakat, dalam memberikan penjelasan, dalam memberikan pencerahan atas adanya pembangunan ini. Kemudian kami juga mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat, sehingga hal-hal yang sekiranya menjadi persoalan atau potensi masalah bisa kita selesaikan lebih dahulu di depan, sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. The construction of Sigli Banda at Sa Toll Road, which is part of the Trans Sumatra Toll Road, is a government program to spread development throughout Indonesia, making better transportation connectivity, and the mobility of logistics becomes efficient. The smooth transportation of logistics will trigger the economic growth of a region, and the goods movement and people mobility become easy and fast. Saya dari Sigli mau jak bandara Banda Aceh. Kalau dulu itu kita ke dari Sigli Banda Aceh itu 2 jam perjalanan. Kalau Gino loan bisa 1 jam lebih kurang. Saya dari Banda Aceh mau ke Medan, kebetulan liburan ke Banda Aceh bawa keluarga. Karena saya anggap jalan tol ini ya di samping bebas hambatan, kita pun nyaman gitu. Tol Sigli Banda Aceh atau Sibanceh adalah tonggak sejarah pembangunan tol pertama di Provinsi Aceh sejak Indonesia merdeka. Tol ini akan menjadi kebanggaan Aceh karena sebuah tantangan pembangunan telah terjawab. Sebagai simbol kemajuan, keberadaan tol ini diharapkan memperlancar konektivitas dan mobilisasi masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan akselerasi pembangunan
di berbagai sektor, di mana perubahan traffic assignment akan menciptakan land use baru di area hinterland yang dilalui jalan tol serta memacu pertumbuhan ekonomi Aceh. Terima kasih kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah mendukung pembangunan tol Sibanceh ini sejak awal sebagai salah satu ruas tol Trans Sumatera dalam proyek strategis nasional. Apresiasi kami dari seluruh jajaran pemerintah Aceh dan tentunya dari seluruh rakyat Aceh kepada PT Adi Karya sebagai pelaksana pembangunan proyek yang telah bekerja keras menghadirkan infrastruktur ini demi kemajuan Aceh. Saya sungguh merasa bahagia, senang, dan terinspirasi mengucapkan selamat kepada PT Adi Karya Persero yang telah berhasil menyusun Adi Knowledge Series. Ini merupakan contoh dan tentunya akan dapat dipakai sebagai referensi tentang pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk di Jawa, tapi juga untuk seluruh Indonesia, bahkan di ujung utara Sumatera. Semoga dapat dipakai sebagai referensi pembangunan jalan tol di Indonesia era 2014 sampai dengan era 2024 nanti. Terima kasih Adi Karya, teruslah maju dan dijadikan knowledge accumulation dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Adi berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan dan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Sebagai perusahaan konstruksi milik negeri, berkontribusi dalam pembangunan fisik dan pengadaan infrastruktur adalah suatu yang pasti. Tol Sigli Banda Aceh merupakan salah satu catatan kontribusi monumental Adi yang diukir di ujung barat negeri. Tol ini juga memiliki proses pembangunan yang kompleks dan unik dalam berbagai penyesuaian dan teknologi yang terus diperbarukan oleh para engineer Adi. Hal inilah yang memicu Adi untuk mendokumentasikan setiap prosesnya melalui Adi Knowledge Series, sehingga ilmu yang dituangkan Adi dalam pembangunan tol ini dapat diteruskan dan diterapkan di proyek-proyek tol lainnya. Dengan demikian, Indonesia dapat terus bertransformasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di area peresmian jalan tol ruas Sigli Banda Aceh Seksi 4 Indrapuri Blang Bintang Tepin Bate Blang Bintang Aceh Besar Provinsi Aceh Selasa 25 Agustus 2020. Kita harapkan dengan infrastruktur baru ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Ada usaha-usaha baru membangkitkan perekonomian di Aceh secara luas. Aceh akan menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera. Pengalaman mengerjakan tol Sigli Banda Aceh bagi Departemen Infra 1 merupakan salah satu keberhasilan dalam menyelesaikan tantangan kondisi existing lokasi proyek, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan dan sinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait. Jadi satu lagi hasil kerja insan Adi bisa kita lihat di proyek tol Sigli Banda Aceh ini. Sinergi Adi telah nyata di dalam proyek ini. Hasil pekerjaan sangat berkualitas dan bisa dideliver tepat waktu. Hal ini
sangat menunjukkan bahwa Insan Adi juga berhasil melakukan koordinasi yang baik dengan stakeholder yang ada melalui kerja-kerja yang profesional. BUMN untuk Indonesia, dan Adi adalah bagian dari BUMN, juga harus mampu berkontribusi untuk Indonesia, baik dalam membangun infrastruktur untuk menunjang konektivitas bangsa maupun menjadikan proyek ini sebagai referensi project management dan engineering di bidang konstruksi dan di dunia pendidikan. Sekali lagi, proyek ini adalah legacy Adi untuk Indonesia. PT Adi Karya Persero Tbk is proud to deliver the first toll road in Aceh. This proves Adi's commitment to consistently constructing quality products and benefiting the people and nation. Well-connected infrastructure will benefit the future generations. The hope and future of Aceh depend on them. So the construction of the Sigli Banda Aceh toll road can be a milestone in the economic rising in Aceh province. Be the Indonesian pride. Adi's legacy for the nation.